Yes, halo guys. Welcome back to YouTube channel Monjeng Speed. Balik lagi di YouTube utama kita, Monjeng Speed. Yes, di episode kali ini kita bakal lanjutin episode prepare untuk tim-tim uh, yang ada di Lombok. Prepare event 89 9 Patuh Karya di Lombok Timur. Uh, ya, kita bakal mantai. ini adalah sirkuit yang sudah cukup lama. Tidak mengadakan event terakhir itu, Bang Monjang kalau nggak salah, 2019. Udah lama banget sekarang kita bakal balik lagi ke Labuan Haji sirkuit uh, oh, yang sangat angin. nyaman cuman ya dekat pantai anginnya cukup keras ya sekarang bangunnya lagi ada di tempatnya ORP ini kita bakal lihat free pair hari ini uh, ini sebenarnya tadinya mau setting cuman uh, gara-gara cuaca lagi kurang bersahabat hari ini lombok dari lombok timur tadi bang Monjeng itu juga hujan juga lombok tengah hujan Mataram ini juga sangat mendung Uh, tadi sempat gerimis tipis, jadinya kemungkinan kita bakal uh, lihat dulu yang ada di bengkel sekarang yang lagi di prepare mepet. Sebenarnya beberapa atau salah satu motornya sudah di setting kemarin, sempat ngejim juga, nanti kita bakal tanya uh, Om Reno sebagai apa sebutan serok di sini. Manager lah, minimal maksimal lihat pura-pura manajer di sini, di ORP ini kita bakal tanya, uh, ada dua motor yang bakal kita uh, spill hari ini, di episode kali ini ada FU200 yang kemarin sempat. Uh, di setting dan ngejim, ngejim kemarin ya, super ngejim nggak parah kemarin bang? nggak, lumayan. aman, aman ya, uh, nggak sampai pecah, nggak. Tipis, tipis, tipis. tipis, tipis, masih bisa kepakai ya. Aman. alhamdulillah ini juga bakal di prepare bakal ada dua uh, bebek 200 untuk event patuk karya ini. Uh, dua, amunisi. dua amunisi, sementara cuma satu kelasnya kalau nggak salah, cuma kelas open aja kayak untuk uh, bebek 200 ini, bakal Jalan yang ini, lupa siapa namanya nih, Apa namanya motor yang ini? Pelambot. Plamboy. Bukan pelambot, bukan. kakek itu kakek. Kakejus, kakejus, pura -pura kakejus. Yes, kakek Zeus, kakek Zeus pura-pura kakek Zeus. Belum gacor berarti kalau lagi dibuka gini. Ya kemarin sempat ketemu tem yang bagus, cuman uh, nge-gym. Jadi di-prepare lagi, bakal di-setting lagi. Mungkin nanti bangunnya bakal spill sedikit. Uh, apa namanya? Uh, untuk setting yang kemarin, waktu nge-gym itu udah udah kayaknya udah ketemu temnya malah nge-gym. Nah, terus ada mic juga. Nanti kita bakal bahas lebih detail ya, ini kita spill sedikit dulu. dua 200 si Naga, tapi bukan Bonar. Iya, bukan Naga Bonar kan, Naga aja. Naga 50, kadang apa 50-nya, Rok? Naga? 50. 50, betul juga. Gang 50, bener-bener sih, saya mikong Saya kira bencong yang 50 tuh. Ini Naga dua 200 yang kemarin perdana di Mandalika hasilnya sangat memuaskan lah boleh dibilang untuk uh, motor yang baru ini juga uh, dari yang terakhir sebenarnya belum ada banyak update ya nanti kita bakal uh, bahas lebih detail juga dua motor ini ini juga belum dicat ya terakhir juga ya mungkin belum sempat ini karena tadi Mandalika belum tampil lagi cuy oke sebelum kita bakal bahas lebih detail kedua motor ini mungkin bang Monjeng uh, liatin dulu sedikit biasa ya mirol uh, dari motor Dior. Oke okay, kita bakal uh, bahas sedikit tentang progres dua motor ini mungkin kita mulai dari yang uh, kakek Zeus kata Om Reno ini sama yang Pelamboyan berarti beda Om Hah? beda sama Pelamboyan sama. sama 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 tapi motornya beda maksudnya sama ya. Pelamboyan sama, sama. Pake belom, pake belom pake 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 Ini mana mana ganti pake nama belum belum udah ganti nama nih motor kemarin Pelamboyan sekarang ganti Zeus ya udahlah apa-apa maunya Om Reno aja dah ini jadi ini juga bakal tampil besok di event 89 di Patu Karya. Kebetulan Bang Mojang tadi cek ya. untuk kelas bebek 200 ya. ini ada dua kelas ternyata. Ada kelas yang open yaitu yang bakal dijadikan poin untuk penentuan uh, JU-nya. Uh, JU-nya sementara yang Bang Mojang konfirmasi ya, itu ya. cuma satu aja yang bakal diambil. Angkanya berapa nanti aja kita lihat karena memang nggak mau dispel sama komite yang besok. Cuman ada. Katanya ada. Semudahan nggak 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 apa namanya? nggak di prank. Oke, okay, jadi ini bakal tampil di salah satu kelas itu yang open, sama yang kelas lokal NTB, bukan lokal Bali NTB, ya. Lokal NTB, jadi bakal cukup seru. Nanti, ini ada dua amusi, amunisi. FU ini sama yang MX. -E. Kita bahas progres yang M FU, seperti yang Bang Manji bilang di awal tadi. Ini kemarin sempat uh, nge-gym, cuman ternyata nggak terlalu parah. Tadi sudah di-setting juga. Kemungkinan nanti di akhir video, Bang Manji bakal spill video setting yang tadi, yang terakhir. Uh, statusnya, statusnya gimana? Terakhirnya, rok udah oke. Okay? Apa ada yang mau diungkar lagi nih? Masih dicek, aja. masih dicek, masih dicek. Di Ini lagi posisi dibuka ya, blokopnya. Katanya masih dicek dulu. Uh, semoga segera ketemu temnya. karena yang lain juga sudah pada prepare semua. Ini juga hamin 8, kurang lebih ya, hamin 8 untuk uh, event di Labuan Haji. Semoga event besok rame untuk kelas ini. Ini udah siapin dua motor. Kalau kurang peserta jadi kurang seru pertarungannya cuy. Mungkin kita kurang, kurang. tanya sini rok sini bentar rok. Kita tanya pembalapnya aja gimana ini udah berapa persen ya sini aja rok. Mantap di pura-pura mekanik tuh. Sini sini sini. Bener -bener. Bener Oke, kita ngobrol dulu sebentar sama Heru. Wah siap 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 siap. siap. Gak kelihatan kita, anggap dirinya kali ya. Gak kelihatan, gak kelihatan kita. Kita tanya sama Om Heru. Kemarin waktu yang nge-gym eh, gimana? Update terakhir sebelum-sebelum sekarang? Belum, belum. Kemarin masih kurang. Masih kurang. Hmm. Tadi dari yang Tadi udah di-setting nih. Udah. Nah, dari yang eh, terakhir sama yang tadi udah banyak progres apa gimana? Ya, lumayan perbandingannya lebih lebih enak yang sekarang. Enak yang Time-nya sekarang. Eh, jauh apa gimana perbedaannya? Ya. Jauh perbedaannya. Jauh dari jauh, nah. lebih enak yang sekarang berarti lebih ya? Lebih turun yang sekarang. Lebih turun. Lebih kecil. Lebih turun lebih kecil. Lebih kecil. Nah. turun nah. maksudnya lebih bantar. Turun-turun nah. ya. si temnya ya. Oh, ya, ya. <laughs> Soalnya bilang turun itu berarti apakah makin gede apa makin, Ma kecil, makin kecil, kecil? Makin kecil, makin kecil. kecil. Jadi makin bantar. Ya. Ini udah uh, Heru mau karet dua bukus siapa masih belum, belum, belum berani? Belum belum. Sekali lagi. Sekali lagi. Uh -huh. Ini di tadi di setting terus dibongkar lagi dicek ya? Ya dicek nyeteng kalau konsisten bungkus bungkus oke okay. dari ini dua isi... nggak isi nasi siap wis panas wis oke okay, kelanjut ke yang naga ini kalau naga gimana nih ini sudah disetting dari yang terakhir balap terakhir di Mandalika tadi udah sempet nyobain mm -hmm. top speed enggak sih cuman satu dua tiga aja Oke, kalau aja. mesin e, dari yang terakhir udah dibongkar apa diservis biasa aja? Udah dibongkar, di diservis biasa, dicek-cek lagi, mm -mm. udah dipasang. Mm -mm. Cuman sekarang ini masih kendala slip, masih slip koplingnya. Koplingnya masih slip, berarti tadi keluhan waktu nyoba kopling mm. slip ya? Sama, mm. bener juga ini lagi grimis tadi. Ya. Jadi nungguin sambil dibuka Grimis mengundang. <tuk> 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 Tapi rasa rasanya gimana nih untuk ini tampil kedua berarti ya jatuhnya ya? Rasa masih sama. Masih sama, <tuk> rasanya masih sama. <tuk> ada 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 ada. <tuk> roh, belum bisa ngumpul, Bro. Rasanya masih sama <tuk> kata Bro. Semakin gila, <tuk> semakin, <tuk> gila, semakin <tuk> gila. Kemarin kan sudah nah. sebulan healing ke Jawa, di Bali masih rasa yang sama terus gimana Maksudnya, topi roh? Rasanya masih enak, masih enak sama kayak yang Bahagum. dulu. Cuman Ya, ini cari lebih lagi. Biar lebih pede Lebih pede lagi. Terakhir bestnya berapa kemarin di Mandalika ya? Mandalika kemarin 71. 71. Ya, semoga bisa kepala uh, 6 lah besoknya di... Ya, kepala 6 nggak uh, muluk-muluk lah. <laughs> Amin. Muluk sih. Muluk <laughs> sih sebenarnya sih bukan enggak muluk, muluk sih. Amin. Soalnya nih nyetin sekarang udah bobotan. Oh, udah langsung bobot ya? Uh -huh. Iya. Harus bobot biar gak di prank Om Reno nih, Om Reno. Nah, uh -huh. kemarin nyetingnya kan enggak bobotan. Iya, itu. Sekarang takutnya bobotan. Takutnya kena prank. Nanti waktu di setting enggak pakai bobot, uh -huh. temnya kecil, waktu uh -huh. bobot kan jadi melorot. Ya, Malah kena prank. Motornya kalau ntar tambahin bobot juga banyak yang kayak Enggak kuat motornya, heem, mm -hmm, biar sekalian ya. Sekali setting langsung pakai robot, nggak kuat dikuatin. Kalau <laughs> akhirnya <laughs> berapa kilo nambah di motor Sinaga nih? Di sekitar <laughs> berapa, rok? berapa nambah Lapa, sih? Delapan kilo, lapan kilo. Lapan. waduh, banyak sekali. <laughs> Jadi ini, ini berarti delapan kilo nih. Ini tujuh, tujuh, tujuh nanti paling taruh tujuh setengah. tujuh setengah ya. Nanti paling ada tambahan dikit. Lalu belum MRT, ya, kalau juga ya. Belum pack juga, pack juga, helm juga, belum kehitung. Nah. Oke, okay, tapi uh, belum sempat disetting lagi pada yang, yang top speed. Belum oke. Okay, ini kalau hari ini cuaca mendukung, hmm. uh, sirkuit kita aman. Hmm. aman. Sirkuit aman belum? <laughs> ya, semoga nanti cuaca bagus uh, dan ketemu sirkuit yang oke. Okay, nanti kita bakal ikut setting juga. Oke, okay. thank you, Roya. Okay. Ini udah setting selatan. Oh, selatan udah aman, mari. Selatan sudah aman, sudah tinggal, ada yang bagus. Udah, cuman tinggal. Joki-joki yang naikin aja. Oke, karena memang di selatan eh porting naik sini apa naik mana jadinya? Naik sini. Oke. Oke. Ngeri-ngeri, ngelikari, ngeleng-lengi, ngelikari. Oke, semoga ini semuanya lancar hari ini eh semua bungkus. Biar eh kalau porting udah selesai? Insyaallah udah tinggal itu paling rezekinya. Kayaknya itu paling nggak perlu urus sebenarnya itu, loh. Enggak harus tapi juara terus gimana tuh? Tapi Loss lost motornya nggak rewel, ya gimana ya sepil, sepil. <laughs> motornya? Di sana nanti kita dikit lah. Oh di depan sana jauh banget motornya. Wah ada gantungan tuh. Entah usah, Ro. Hmm. Uh, motornya yang pink itu udah bakal ikut juga positif ya? Ya. Udah dibilang sudah cukup konsisten motornya. cuman di Mandalika aja kemarin agak rewel ya kayaknya ya. Ya di Mandalika trouble. 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 Tapi ya wes nggak apa-apa kita bakal balas di event yang sekarang ini. Hmm. Oke, thank you rok okay. sudah kasih komentar. Mungkin Yap. segitu dulu untuk update kali ini uh, nanti untuk Sisi, setting settingnya Bang Mojang bakal kasih setelah video ini cuy segitu aja dari Bang Mojang untuk episode kali ini kita main ke markasnya si Rock di uh, ORP <laughs> ya Gang Buntu 50 saya kira 50 tadi kan berarti 50 nya maksudnya ini Bule, <laughs> <laughs> parah, parah. Jangan lupa di like jika teman-teman suka videonya, terus di kolom komentar gimana teman-teman. Mungkin uh, dari hari ini sama besok, Bapak udah lebih aktif lagi untuk konten-konten. Untuk prepare uh, event ini karena sudah hamil seminggu kurang lebih Menuju ke uh, Drag Race di Labuan Haji Lombok Timur Sampai ketemu di episode lainnya Bahwa mohon cukup Have a great day Siap.